Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Wa takasurun fil amwali wal aulad. Kama salil ghaisin ajbal kufara nabatuhu summa ya'idu fatarah musfaran summa yakunu hutama. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل أرمك وَسِهَاتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرمان الله سبحانه وتعالى di dalam surah Al-Hadid ayat ke-20 yang bermaksud, ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah satu permainan, senda gurauan, perhiasan, serta saling berbangga-bangga di antara kamu dalam membanyakkan harta kekayaan dan anak keturunan. Seibarat hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanam-tanaman itu menjadi kering, kamu lihat warnanya menjadi kuning dan menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan serta keredaan Allah. Dan ingatlah kamu bahawa sesungguhnya kehidupan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah kesenangan-kesenangan yang menipu, hanyalah kesenangan-kesenangan yang memperdayakan. Dan seada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi ingatan kepada kita, khususnya orang Islam, orang yang mengaku beriman kepada Allah, orang yang beraku beriman kepada hari akhirat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua, rebutlah kamu lima peluang, rebutlah kamu lima keadaan, lima suasana, sebelum nantinya akan berlaku lima keadaan, sebelum nanti akan berlaku lima suasana. Yang pertamanya waktu muda kamu, sebelum sampai saat-saat waktu tuanya kamu. Yang keduanya waktu sihat kamu, sebelum sampai saat-saat waktu sakitnya kamu. Yang ketiganya waktu lapang kamu, sebelum sampai saat-saat waktu sibuknya kamu. Yang keempatnya waktu berada kamu, sebelum sampai saat-saat waktu berhajatnya kamu. Dan yang kelimanya waktu hidup kamu, sebelum sampai detik-detik saat-saat kematian-kematian kamu. Terima kasih kepada cikgu pengacara majlis yang saya muliakan Tuan Haji Liman Giman bin Liput selaku pengerusi surau Asyams. Yang saya muliakan Tuan Haji
Zulkifli bin Rosah selaku penghulu, yang saya muliakan Tuan Haji Muhammad Noh selaku pengerusi Masjid Ubudiyah, para imam, para bilal, para ustaz, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa bersyukur dan rasa berterima kasih kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini, pada malam yang berbahagia ini, kita masih diberikan Allah kesempatan untuk menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini bukan milik kita. Bumi ini bukan milik mak ayah kita. Dan bumi ini bukan milik saudara mara kita. Tetapi bumi ini adalah milik Allah. Kita diberi izin seketika waktu untuk menumpang hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala. Bila kata menumpang, sampai masa dan ketikanya, kita pasti akan meninggalkan bumi tempat kita menumpang. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ni, kata Nabi, tempat kita nak melakukan amal. Ad-dunya mazra'atul akhirah, ladang, jambatan untuk mencari akhirat. Ladang kalau kita tak tanam, mana mungkin kita akan dapat hasil daripada ladang tersebut. Apa yang kita tanam, maka insya-Allah itulah yang akan kita tuai. Kalau kita tanam durian, maka hasilnya insya-Allah durianlah yang kita tuai. Kita tanam sawit, maka insya-Allah hasilnya sawit. Takkan berlaku orang tanam durian dia nak tuai hasilnya pisang. Takkan berlaku orang tanam pisang dia nak tuai hasilnya durian. Sebegitulah orang yang hidup kat dunia ni, dia buat benda baik, insya-Allah dia akan tuai kebaikan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang dalam keadaan kita bertanam ini, tuan-tuan, kita jarang memerhatikan. Kadang-kadang ada ulat, ada benah yang merosakkan tanam-tanaman kita. Akhirnya kita menjadi letih dan penat. Allah menyebut dalam Al-Quran, mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin taddat bihi ar-rihu fi yawmin asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dhalika huwa ad-dhalalul ba'id. Perbandingan amal baik yang dilakukan oleh golongan yang kufur kepada Allah seibarat debu yang diterbangkan oleh angin pada hari ribut yang kencang. Mereka tidak memperoleh satu faedah daripada amal kebaikan yang mereka lakukan. Wa qadimna ila amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan amal yang kamu pandang baik, kata Allah, lalu dia jadi terbuang sebegitu sahaja. Untuk itu, alhamdulillah, pada malam ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dalam satu program sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya berceramah ni setelah tuan-tuan makan dan setelah suasana sejuk macam ni. Saya insya-Allah tak tidur. Yang berceramah ni insya-Allah, yang dengar ni yang kita bimbang. Yang dengar ni kita bimbang, tuan-tuan. Walau bagaimanapun tak kisahlah, tuan-tuan. Kita berhimpun dalam satu program sambutan Maulidin Nabi di Johor, diadakan di merata tempat majlis-majlis begini. Saya tempoh hari berkuliah di Masjid Negeri Shah Alam. Orang Masjid Negeri Shah Alam mengatakan di Johor sambutan Maulid Nabi ni hebat, ustaz. Kan? Sampai 4-5 bulan. Dan setengah pula mengatakan bahawa sambutan Maulid Nabi ni bida'ah. Ya, tuan-tuan, di Muar ni pun masih ada lagi orang yang mengatakan bid'ah.
Lalu saya kata banyak lagi benda yang bida'ah. Kenapa orang tak sibuk nak bising? Kenapa orang tak sibuk nak bising? Terutamanya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menyampaikan agama, ajaran-ajaran agama. Biasanya tuan-tuan, orang akan duduk sekeliling Nabi dekat aja. Ha, ini kita duduk tuan-tuan di luar. Orang duduk dekat ke duduk jauh? Agaknya kalau tak ada copong bid'ah ni, tak pecah ke tekak ustaz. Sebegitu juga, kalau saya sebut hari itu di Masjid Jamek Bandar Muar, banyak lagi perkara yang bid'ah orang tak cerita. Di Malaysia, kalau kita tengok baru-baru ni, di Muar, diadakan program sambutan Hari Tandas Sedunia. Tak ada seorang pun mengatakan bid'ah benda-benda ni. Dan macam-macam di Malaysia dibuat. Hari ibu, hari bapa, hari guru, hari pekerja, hari polis, hari JPJ, hari diabetes, hari AID. Sekarang orang buat pula hari tandas. Berapa banyak tu kos agak-agak nak sambut hari tandas tu, agak-agak berapa banyak kos perbelanjaan dia buat. Pelik bin ajaib. Tak ada pula orang mengatakan benda ini bid'ah. Ini peliknya masyarakat kita tuan-tuan. Saya mengatakan bahawa kita mengadakan majlis sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tujuan dia untuk kita mengimbau, mengambil pengajaran daripada peristiwa kelahiran junjungan besar kita. Cuma ada dua peristiwa besar yang berlaku di antara peristiwa yang besar tanggal 12 Rabiul Awal. Satu, tarikh kelahiran junjungan besar kita. Yang kedua, tarikh kewafatan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarang orang menceritakan tentang wafatnya Nabi. Banyak orang suka tentang lahir ni. Yang pertama. Yang kedua, kalau tuan-tuan merenung seketika bahawa kita tak sambut hari lahir dua mak ayah kita tiap-tiap tahun. Kita tak sambut hari lahir mak bapak kita tiap-tiap tahun. Tapi hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sambut tiap-tiap tahun. Malah tadi dalam bacaan berzanji kita berselawat. Setiap orang yang mengaku Islam dia kena berselawat ke atas Nabi tiap-tiap kali dalam sembahyang dia. Saya mengemukakan persoalan kenapa kita berselawat atas Nabi. Wahal Nabi bukan bagi kita sekampit gula, bukan bagi Nabi beri kita brim, Nabi tak bagi kita baju, Nabi tak bagi kita makanan kain pelekat dan sebagainya, Nabi tak bagi. Kenapa kita sambut hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain dan tidak bukan berkat usaha gigih Nabi. Abu Jahal yang menyambut hari lahir Nabi menyembelih 100 ekor unta, Allah umban Abu Jahal mati masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Jaga-jaga, ni bapa dara Nabi yang dekat. Abu yang kedua dinamakan dia Abu Lahab. Abu Lahab ni pun tuan-tuan minta maaf cakap diketuk tiap-tiap pintu rumah. Saya segan dengan Haji Giman. Dia boleh datang ke sekolah saya begitu jauh naik motor nak hantar surat. Jemputan. Hebat. Abu Lahab ketuk tiap-tiap pintu rumah tuan-tuan beritahu, Muhammad anak dara aku lahir. Muhammad anak dara aku lahir. Tapi akhirnya Abu Lahab mati, Allahumma masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Abu Lahab hanya sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi lahir sahaja. Bila Nabi ajak kepada Islam, Abu Lahab menjadi orang yang paling kuat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu yang ketiga dinamakan dia Abu Talib. Abu Talib ni bela Nabi daripada kecil, tuan-tuan, dari kecil dia bela Nabi, dari kecil sampai Nabi dewasa. Saya baca kuliah di Masjid Jamek Bandar Muar setiap hari Selasa. Satu hadis daripada 40 hadis penawar bagi hati, Abu Talib dikatakan menerima orang yang menerima seksaan neraka paling ringan.
Dia pakai terompah daripada neraka, otak dia mendidih, menggelegak. Dia pakai terompah daripada neraka, otak dia mendidih, menggelegak. Masa? Bagaimana keadaan dia? Kerana Abu Talib hanya sayang batang tubuh Nabi, tetapi dia tak sayang kepada agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu yang keempat namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan ni tuan-tuan minta maaf cakap, dia sayang Nabi di penghujung hidup dia pun okey-okey jugalah tuan-tuan. Dan Abu yang kelima nama dia Abu Bakar. Abu Bakar orang yang terima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita nak. Bukan sekadar kita mengadakan majlis sambutan maulid Nabi. Nabi kata, "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, kata Nabi, "Kalau kamu cinta Allah, sayang Allah, ikut aku." Ini cara dia tuan-tuan. Sebab itu Tuan Haji Jiman sebut tadi pasal belajar ilmu, duduk dalam majlis ilmu. Memang dalam majlis sambutan maulid Nabi, saya mulakan ayat yang saya baca tadi tuan-tuan. Semalam saya berceramah di Batu Pahat tuan-tuan. Ada dua tempat saya berceramah. Lalu saya bertanya kepada orang-orang tua, sebabnya dia beritahu saya, "Tolong ceramahkan ustaz supaya orang datang masjid. Supaya orang datang surau. Nak dengar kuliah, nak dengar tazkirah. Hari ini surat surau ni besar, cantik. Tapi yang nak datang masjid, nak datang surau, kosong." Malah saya pernah mencabar tuan-tuan. Saya kuliah di Masjid Jamek Parit Jawa. Saya kata, agak-agak subuh, subuh daripada Masjid Jamek Bandar sampai ke Masjid Jamek Parit Jawa, agak-agak ada tak jamaah subuh yang semayang seramai 5,000 orang? Ada tak agak-agak? Agak-agak tuan-tuan, subuh ada tak 5,000 orang? Kalau ada 5,000 orang, tuan-tuan beritahu saya. Saya pusing tiap-tiap malam, tiap-tiap hari berkuliah ni tuan-tuan. Kalau ada 5,000 orang, jauh lebih ramai daripada jamaah fanfare. Jamaah fanfare kalau tuan-tuan pergi kat Tanjung Agah, tuan-tuan tengok parking penuh. Ni ceramah kita dah makan ke? Ha, tak tahulah apa cerita ni kau. Kenapa manusia jadi gini? Sebabnya antara lain, manusia hari ini tuan-tuan, dia lupa, dia terleka tujuan dia didatangkan oleh Allah dekat dunia ni. Sayyidina Ali dia berpesan tuan-tuan, khususnya kita yang datang sini ramai yang dah veteran. Kata Sayyidina Ali, "Inna dunya qadir tahalat mubilah wa innal akhirati qadir tahalat mubalah." Kata Sayyidina Ali, ketahuilah kamu bahawa dunia ni, kata Sayyidina Ali, dia berangkat membelakangi kamu. Dunia ni makin lama makin jauh dari kamu. Sebenarnya kalau kita faham. Tetapi akhirat ni, kata Sayyidina Ali, makin lama makin dekat. Makin lama makin dekat. Makin lama makin dekat dengan kamu, kata Sayyidina Ali. Bagi keduanya, kata Sayyidina Ali, ada putera dia, ada orang yang sibuk cari dunia dan ada orang yang sibuk cari akhirat. Pagi, petang, siang, malam, ada orang yang sibuk cari dunia dan ada orang yang sibuk cari akhirat. Maka kata Sayyidina Ali, kamu kena jadi putera akhirat, bukan jadi putera dunia. Sebab kata Sayyidina Ali, hari ini, hari yang sedang kamu berada ni, kata Sayyidina Ali, adalah hari amal, bukan hari perhitungan. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan semayang dekat surau ni berpuluh tahun, angkat bawah sejadah, ada tak duit RM270? Tak ada. Tengok pahala, ulang alik kita pergi masjid, pergi masjid, pergi masjid, pergi surau semayang, angkat bawah sejadah ni, ada tak tuan-tuan nampak duit ke, pahala ke, sekeping-sekeping, ada ke tak ada? Tak nampak. Hari ni, kata Sayyidina Ali, adalah hari amal, bukan hari perhitungan. Hari esok, kata Sayyidina Ali, adalah hari perhitungan, bukan lagi hari nak amal. Setelah kita mati masuk ke liang-liang kubur, tuan-tuan, bukan lagi hari nak semayang, bukan lagi hari nak puasa, nak duduk majlis ilmu, bukan lagi dah. Tu kena faham istilah tu tuan-tuan, untuk kita sedar. Saya bercakap tadi subuh tadi dekat Masjid Jamek Sungai Abung.
tentang seorang kawan saya yang meninggal dunia, tuan-tuan. Balik daripada umrah meninggal dunia. Rumah besar, pangkat besar, jawatan besar, rumah hebat, duit banyak, tuan-tuan. Berpuluh, beratus-ratus ribu dalam bank, agak silap raya, berbilion silap raya dalam bank. Mati meninggal dunia, tiba-tiba kawan kata, dah ustaz kejap saya nak tengok kawan saya ni. Dah ustaz kejaplah saya nak tengok lilas dah akhir ni. Kejaplah saya kata. Dah ustaz, dah saya kata ditutup. Diusung tempat mandi tuan-tuan. Pelik manusia, patut duit dah banyak-banyak. Mandi terakhir ni Tuan Haji Liput. Pakailah Tuan Haji Giman, pakailah sabun yang mahal, paling tak ada 200-300 sebuku. Ini kapur baru si pakai. Nak tak tuan-tuan yang duduk kat sini, saya upah seorang singgit hari ni, balik ke mandi pakai kapur barus. Kemudian selimut dengan kain kapan, dengan kain ihram. Bini peluk ke bini larang? Nak tak lah? Ini hidup. Sebab itu Allah beritahu, i'lamu annamal hayatu dunya la'ibun walahwun wazinatun watafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kama salil ghaisin a'jabal kufara nabatuhu summa yahiju fatarah musbaram summa yakunu utama wa fil akhirati azabun shadidun wa magfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, ketahuilah kamu, kata Allah, hidup di dunia ni, kata Allah, adalah satu permainan. Senda gurauan, perhiasan, tiga. Kan, iklamu hidup dunia ni, hidup gitu dia. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma awalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum shifa'akum alladhina za'amtum annahum fiikum syuraka'u laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Allah kata, demi sesungguhnya kamu tetap akan datang kepadaku, kata Allah, pada hari kiamat dalam keadaan sendiri-sendiri. Seorang, tuan. Saya saksi orang bawa ramai-ramai. Anak nak masukkan mula-mula nak mangkat bank. Anak nangis nanti-nanti. Oh, masuk juga dalam bank. Nanti-nanti-nanti pintu bank pun tutup. Degang-degang kata pintu bank tutup. Nanti-nanti-nanti driver bank jalan pula. Nanti-nanti-nanti diikut juga. Sampai ke liang-liang kubur. Nanti-nanti dulu disumbat juga. Nanti-nanti dia timbuh juga. Ini kehidupan manusia, kan? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup mati ni, kata Allah, bukan nak uji siapa yang kaya, pangkat besar, jawatan tinggi, tapi nak uji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalan ni. Tanam tuan-tuan, kamu tinggalkan di belakang kamu, kata Allah, apa yang aku dah kurnia masa kat dunia ni. Ini dia. Sebab itu saya kalau bercakap di Masjid Jamek Paik Jauh, saya selalu baca kata-kata Imam Ghazali. Imam Ghazali kata, jadikan hidup kamu dekat dunia ini sebagai alat. Akhirat itu, kata Imam Al-Ghazali, sebagai tujuan, sebagai matlamat. Seibarat orang menjaring ikan, kata Imam Ghazali, bila ikan dapat, jaring diketepikan. Jangan sampai jaring koyak, ikan tak dapat. Orang mancing ikan tak apa, umpan habis tak apa. Yang penting ikan dapat. Jangan ikan umpan habis, ikan tak dapat. Jaring koyak, ikan tak dapat. Dalam bahasa yang lebih terang, jangan sampai usia kita habis, harta kita habis, tenaga kita habis, masa kita habis, semua habis, kita mati, Allah umban masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Kalau ini keadaan dia tuan-tuan, kita jadi dari kalangan orang yang rugi, sangat-sangat rugi dalam kehidupan kita. Sebab itu kita duduk dalam majlis ilmu, kita duduk dalam majlis tazkirah, kita mengadakan majlis sambutan Maulid Nabi, nak dengar apa perkabaran yang dibawa oleh Nabi. Ada orang tanya saya, ustaz, ceramah maulid ni ustaz, kalau boleh kena ketawa lah baru sedap ustaz. Saya kata, kalau ceramah maulid nak ketawa, kena jemput Raja Lawak lah, baru jadi ketawa. Jemput Raja Lawak, kan? Kata Dr. Hamka, tak silap saya, nak ketawa boleh ketawa. Seibarat kita masak lauk, rasa cukup rasa.
Jangan garam banyak sangat, habis masin semua sekali. Sampai ketawa semua sekali, asyik ingat dah ketawa saja. Balik ceramah apa? Kosong. Dapat faham? Tak faham. Apa yang tak faham? Saya pun tak faham apa yang saya tak faham. Lagi susah. Sebab itu kita mengadakan majlis sambutan Maulid Nabi, tuan-tuan. Saya ingat 5 pesanan Rasulullah. Nabi kata, hai sekalian manusia, kata Nabi, kamu jangan jadi orang yang suka mengetepikan taubat. Usia macam kita ni, tuan-tuan. Macam saya lah, tuan-tuan, muda lagi. Haji Giman pun muda lagi. Macam saya. Jangan sekali-kali kamu jadi orang yang suka mengetepikan taubat, kata Nabi. Dua, kata Nabi, kamu jangan jadi orang yang angan-angan dia tinggi nak masuk Jannatul Firdaus, tapi amal tak ada. Mayangnya tak ada. Ibadatnya tak ada. Nak masuk bukan main-main Jannatul Firdaus. Tiga, kata Nabi, kamu jangan jadi orang yang bercakap macam orang yang abid, sedap dengar, tapi perangai, kata Nabi, macam orang munafik. Yang keempat, kata Nabi, seperti mana batu yang keras kalau direndam dalam air takkan jadi lembut, kata Nabi, maka sebegitu juga hati yang keras, kata Nabi, takkan guna sebarang nasihat. Tak guna nasihat. Bagilah nasihat banyak mana pun, nasihat tunjuk ajar macam mana, kalau hati itu sendiri keras. Hati sendiri tak boleh terima pengajaran, tuan-tuan. Tak ada. Dan yang akhir sekali, kata Nabi, kamu jangan jadi macam tanah kubur. Saya bila tengok Nabi sebut benda-benda gitu, tuan-tuan, saya pergi tanah kubur. Saya tengok tanah kubur ni, tengok tanah kubur ni, kadang-kadang saya hati. Tengok dekat atas tu cantik. Tahir, terazu, mozib, lawah. Cuba tuan-tuan korek sikit dalam tanah tu. Korek sikit dalam tanah tu. Tengok satu kaki, dua kaki, korek sikit dalam tanah tu. Korek, tuan-tuan tengok. Dalamnya tuan-tuan akan nampak ulat, cacing, segala yang busuk semua ada dalam tadi. Jangan nampak dekat luar zahir tubuh cantik, dekat dalam bersarang dengan sifat hasad, riak, ujub, takbur dan sebagainya. Jangan jadi itu, kata Nabi. 5 benda tadi. Kita sambut. Dalam ayat yang saya bacakan kepada tuan-tuan, Nabi dah tak ada. Rasul ni dah tak ada lagi, tuan-tuan. Orang dah tak, Nabi dah tak ada, Rasul dah tak ada. Kalau tuan-tuan nak fikir sekejap, kenapa kita sambut hari lahir Nabi? Kan? Sebabnya berkat usaha gigih Nabi, kita dapat Islam. Orang tanya pula, apa pentingnya Islam ni, ustaz? Apa pentingnya Islam? Pentingnya Islam, orang Islam, tuan-tuan, dia mati, dia akan masuk dalam syurga. Sebab manusia ni, tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, dia dipaksa untuk hidup pada 5 alam. Alam yang pertama dihidup, dinamakan alam itu alam roh. Alam roh ni, tuan-tuan, satu alam manusia ni buat perjanjian. Allah Ta'ala tanya manusia, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kau? Semua manusia jawab, qalu bala, bahkan syahidna, kami mengaku engkau Tuhan kami. Bila manusia mengaku, tuan-tuan, dia diberi izin untuk hidup di alam yang kedua, dinamakan di alam rahim. Semua kita hidup di alam perut mak kita sekitar lebih kurang 9 bulan 10 hari. Duduk dalam perut mak kita ni, tuan-tuan, 9 bulan 10 hari, kita ingat tak nak keluar. Allah paksa kita keluar. Saat kita duduk alam yang ketiga ni, alam yang sedang kita berada ni, tuan. Alam ni, alam yang sedang kita berada ni, tuan-tuan, bukan alam nak leka tau. Bukan alam nak cari harta kekayaan, kemewahan sebanyak-banyak mungkin. Bukan alam nak cari pangkat kedudukan. Bukan alam nak cari kemegahan-kemegahan. Jangan leka, alam ni, tuan-tuan, nak sebut macam mana? Saya bercakap semalam dengan pegawai-pegawai di dekat Patut Pahat semalam. Nak buat macam mana? Kita ni dah lama. Dalam Quran kata, Al-Hakumut Takathur Hatta Zurtumul Maqabir Kalla Sawfa Ta'lamun Thumma Kalla Sawfa Ta'lamun Kalla Law Ta'lamuna Ilmal Yaqin Latarawunna Al-Jahim Thumma Latarawunnaha Aynal Yaqin Thumma Latus'alunna Yawma Izin Anin Na'im. Cuba tengok ayat Quran sebut.
Orang kata Allah saling berbangga-bangga di antara kamu dalam membanyakkan harta dan anak keturunan telah melekakan kau. Betul tak? Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk kubur. Manusia ni kalau cari harta tuan-tuan hanya untuk hidup aja tuan-tuan, dia tak kerja pagi petang sampai siang malam. Sekarang kita kerja masuk 55 tahun, dulu pencen. 55 tahun dah boleh pergi masjid. 55 tahun dah berulang masjid, pergi masjid, surau, masjid, surau, masjid, surau. Tambah jadi 56, kita sign, boleh kerja lagi ustaz. Tambah 58, kita sign, boleh kerja lagi ustaz. Tambah 60, sign, boleh kerja lagi ustaz. 60 tuan-tuan, baki usia 33 tahun. Perjalanan jauh, perjalanan akhirat jauh, panjang. Terputus bekalan akhirat, tak ada orang nak tolong tuan-tuan, tak ada orang nak bantu. Oleh kerana kita sibuk sangat cari dunia, sekarang ni tuan-tuan, dengan cara hidup yang tinggi. Tu belum lagi kena kira gigit sampai tulang tu. GST tu, belum cerita lagi. Zaman-zaman sekarang ni tuan, mau tak mau terpaksa. Sampai-sampai sadar. Kita hidup alam yang ketiga, alam dunia ni tuan-tuan tak lama. Saya semalam tanya orang Batu Pahat, 63 tahun Tuan Haji, cukup tak usia untuk siapkan bekal? Semua mengatakan tak cukup. Tuan Haji, cukup tak 63 tahun nak siapkan bekal Tuan Haji? Cukup tak 63 tahun nak siapkan bekal agak-agak? Cukup tak agak-agak? Ada orang kata tak cukup. Saya kata kalau tak cukup, awak nak usia berapa? Kalau boleh 120 ustaz. Tuan-tuan nak hidup 120 tahun ke? Haji Iman nak hidup 120 tahun? Jalan pun dah macam kuda semput lah. Ha, nak mati takut pula kan? Memang itulah, tuan-tuan, itulah yang dikhabarkan. Kata para alim ulama, itulah manusia dia tak nak. Dia sayang, kata Nabi, lima benda tu. Akhir zaman nanti umat aku akan jadi itu. Dia sayang hidup, dia benci mati. Dia tak nak mati. Tanya kenapa tak nak mati? Dia jawab, anak kecil-kecil. Anak dah besar nak mati. Anak menantu belum dapat ustaz. Dah dapat menantu nak mati. Menantu belum dapat cucu ustaz. Dah dapat cucu nak mati. Mana ada tuan-tuan? Saya tanya dia nak berapa tahun usia? 63 tahun ni cukup tak? Dia kata tak cukup. Salah. 63 tahun cukup tuan-tuan. 63 tahun untuk siapkan bekal cukup. Sebab apa dalil dia? Usia Nabi 63 tahun. Dengan syarat tuan-tuan tak membazirkan masa. Saya ibaratkan tuan-tuan isi minyak motor kat sini tuan-tuan. RM5. RM5. Tuan-tuan nak pergi muar, pergi balik. Kalau pergi balik, RM5 tu cukup. Tapi kalau tuan-tuan panaskan enjin sampai 4 jam. Panas sampai 4 jam. Baru nak berjalan, bukan RM5, RM10 pun tak cukup. Sama juga tuan-tuan, usia 63 tahun Allah bagi kepada kita satu tempoh masa yang cukup untuk siapkan bekal. Tapi kalau orang bazir masa, duduk dekat atas papan dam, main dam, duduk dekat warung getih satu cawan, berjam-jam buang masa, bukan 63 tahun, 100 tahun pun silap gaya tak cukup untuk siapkan bekalan bagi perjalanan jauh, perjalanan panjang. Ini dia. Ini kita lihat tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana saat nikmat tu hilang? Kata seorang ulama tasawuf, Asyakik bin Ibrahim. Seorang manusia ni kata dia, dia tidak akan dapat menilai betapa berharganya empat nikmat kurniaan Allah. Dia tak nampak. Dia tak boleh nilai. Sampai nanti nikmat itu dah hilang. Bila nikmat ni dah hilang tuan-tuan, barulah dia nampak. Yang pertama kata dia, seorang manusia takkan dapat menilai betapa berharganya usia muda yang Allah bagi kepada dia kecuali dia dah tua nanti. Betul tak betul? Zaman kita muda, cuba ingat balik tuan-tuan, zaman muda dulu. Bukan tuan-tuan, saya dah tua tuan-tuan. Umur saya tadi disebut tu 51 tahun, tua dah. Dah tak kuat umur. Dah tua baru nampak dah. Mama muda dulu dia tak nak buat amal baik. Dah tua nanti. Nanti balik soalan. Dua, seorang manusia kata dia takkan dapat menilai betapa berharganya kesihatan yang Allah bagi dia. Sihat ni dia tak nampak. Bila dia nak nampak sihat, biasanya dah sakit. Lemah jantung, darah tinggi, kencing manis, kencing tawa, go out.
Go out, gaut, gaut. Ha, barulah dia nampak nikmat sihat ni tuan-tuan satu nikmat yang cukup bernilai. Selagi dia tak sakit, dia tak nampak. Tiga, seorang manusia tak akan dapat menilai betapa berharganya keselamatan. Hari ni risau tuan-tuan ni. Saya bila datang yang pertama tuan-tuan, saya bukan tengok orang tua. Saya tengok orang muda. Sebab kata para alim ulama, lima perkara kalau umat Muhammad buat, tunggu bala Allah akan ditimpakan atas mereka. Lima benda ni kalau umat Muhammad buat, tunggulah bala Allah ditimpa atas mereka. Yang pertama, bila mana orang tua dah mula mengabaikan orang muda. Semalam saya berceramah tuan-tuan di hadapan lebih kurang sekitar 1,600 orang. Sama dengan guru mungkin ada 100 orang, 120, yang lain semua pelajar. Seramai-ramai itu tuan-tuan, saya tanya siapa yang sembahyang penuh 5 waktu sehari semalam tuan-tuan. Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 6 atas. Yang sembahyang penuh sekitar lebih kurang 15 hingga 20 orang saja tuan-tuan. Apa jadi hari ini negara tuan-tuan? Apa jadi? Kita dengar yang tahun lepas marin yang dibakar, sekolah tahfiz bakar. Orang marah. Orang marah mak bapak yang hantar anak sekolah tahfiz. Bapak tak sayang anak, hantar anak sekolah tahfiz. Suruh ambil tindakan undang-undang. Sepatutnya yang nak ambil tindakan kepada mak bapak yang anak dia bakar sekolah tahfiz. Hari ini dunia dah jadi terbalik dah tuan-tuan. Orang tanya saya, macam mana Ustaz Hassan Mahmud datang muar tak boleh berceramah, tak boleh berkuliah. Macam mana jadi begitu Ustaz? Saya jawab senang aja. Zaman Nabi, ketika mana Nabi Ibrahim sampaikan agama, adanya Namrud pada ketika itu yang menghalang Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Musa, bila dia sampaikan agama Islam, nak bawa Islam, adanya Fir'aun yang menghalang Nabi Ibrahim, Nabi Musa daripada menyampaikan Islam. Zaman Nabi Muhammad, bila Nabi Muhammad bawa Islam, adanya Abu Jahal dengan Abu Lahab yang halang Nabi daripada sampaikan agama. Zaman sekarang, saya kata Nabi dah tak ada. Al-ulama warisatul anbiya, pewaris Nabi ada. Pewaris Abu Jahal, pewaris Abu Lahab ada tak? Oh, dia kata, oh gitu Ustaz. Ha? Ni tuan-tuan pandang saksi berlaku hari ini dalam masyarakat kita. Tetap saya pun jadi pening, bukan tuan-tuan yang jadi pening, saya yang jadi ustaz ni pun tuan-tuan kadang-kadang pening kepala. Satu, bila mana orang tua mula abaikan orang muda. Dua, bila kewajipan fardu ain diabaikan, ramai hari ni orang tak sembahyang tuan-tuan. Tanyalah Atuk Penggulu, kalau tengok masjid-masjid berapa ramai, sedihlah tuan-tuan. Saya pergi tengah satu masjid tuan-tuan, tengok alah seorang Tuan Haji, masjid ada ramai, 4 sop tadi. Subuh ada 4 sop tak? Masjid Ubudiah. Kalau dapat 4 sop, Haji beritahu saya. Hari tak ada tuan. Orang tak tahu, orang lupa tujuan. Orang lupa matlamat datang. Orang lupa matlamat datang ni, orang lupa tuan. Kan? Tiga. Bila ulama dia kata yang kedua, kewajipan fardu ain diabaikan. Yang ketiga, bila ulama dia membisu, ulama dah tak berani teguh lagi orang buat jahat. Dulu kan orang hebat berani teguh. Sekarang mau buat macam mana pun orang tak teguh. Yang keempat, bila agama mula dipersendagurau-kan, agama jadi satu bahan sendagurau, tuan-tuan tengok masyarakat kita yang nak peluk anjing, yang nak peluk babi, yang perempuan tu kan. Malah saya bercakap ketika saya berada di Shah Alam tempoh hari tuan. Dia kata apa Ustaz? Bila saya kata dalam ayat 21 surah Al-Fusilat menyebut, besok kita mati. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam ayat Yasin, dalam ayat 21 surah Fusilat mengatakan, pendengaran kulit akan jadi saksi akan apa yang kita buat masa kat dunia. Dia kata, biar betul Ustaz, kulit dia bukan ada lidah, macam mana dia nak cakap? Saya kata, telefon awak ada lidah, TV awak ada lidah, radio awak ada lidah, macam mana dia boleh keluar suara? Allah Ta'ala nak jadikan kulit awak bercakap besok, apa benda awak pelik? Kekuasaan Allah ini Nabi ajar tuan-tuan. Nabi ajar ada dunia, ada akhirat.
Ada dunia, ada akhirat, tuan-tuan. Bila ulama' biar memisu, agama mula dipersendakan, Allah dan Rasul yang kelima tidak diletakkan di tempat yang selayak baginya. Tunggulah bala Allah akan ditimpakan kepada mereka. Ini keadaan. Kita hidup, tuan-tuan, di alam yang ketiga. Alam yang ketiga ni kita duduk alam dunia ni. Bermula daripada alam bayi. Alam bayi ni satu alam yang seronok. Minta mak cakap kita tuduh, mak kita popok kita. Alam bayi ni seronok, tuan-tuan. Betul tak betul? Alam bayi orang cium kita kiri kanan. Alam bayi. Kita ingat ustaz tak nak besar lah ustaz. Jadi bayi sampai bila-bila? Dah besar macam kita, Tuan Haji Jiman, ada lagi tak orang nak popok kita? Popoklah sendiri, tidur popoklah sendiri. Kita ingat tak nak besar, biarlah jadi alam bayi sampai bila-bila ustaz? Dah, kita mesti hijrah di satu alam yang dinamakan alam kanak-kanak. Tuan-tuan tengok alam kanak-kanak, dia dah ambil kisah tuan. Dia seronok aja main pasir tuan-tuan. Turun naik, turun naik, dia tak ambil kisah pun. Dia betul tak? Dia tak pernah fikir nak bayar GST ke, gigit sampai tulang ke. Dia tak pernah fikir, dia seronok aja tuan-tuan. Alam ni, kita ingat kita tak nak pindah. Nak jadi ustaz sampai bila-bila kanak-kanak? Hei, kita mesti hijrah. Pindah alam yang ketiga. Dinamakan dia alam remaja. Alam remaja dipanggil dia alam gila. Saya panggil alam gila. Semuanya gila. Makan gila-gila. Minum gila-gila. Tidur gila-gila. Pakai baju gila-gila, tuan-tuan. Makan kalau letak 40 suap, dia tak berhenti. Tuan-tuan tengok dekat Tanjung. Dekat Tanjung Gading, tuan. Setiap hari Ahad. Tak percaya tuan-tuan boleh pergi. Tak percaya tuan-tuan boleh pergi. Setiap hari Ahad, beratus-ratus biji motor, maghrib azan, peng, peng, peng. Tak ada siapa yang berani tegur. Kemana dia nak pergi, tuan? Sedih hari ni, tuan. Tuan-tuan tak percaya, tengok. Besok, hari ni Sabtu, Lusa pergi. Tengok. Masuk pergi pukul 6.30, tuan-tuan tengok. Tengok. Lagi kuat azan, lagi kuat dia purah minyak. Alam ni dinamakan dia alam remaja, gila-gila. Dia boleh baring atas motor. Tuan-tuan bayangkan, Haji Jiman berani tidur atas motor. Buat motor 1-1-3 berani tidur. Dia baring atas motor tu. Diri atas motor gini, ha, buat motor. Alam tu, tuan-tuan. Berani yang tiba baring atas motor. Berani tak? Oh, kita ingat tak nak pindah ustaz. Sampai bila-bila kanak-kanak. Alam dewasa ni biarlah sampai bila-bila remas, apa? Dewasa belia ni ustaz. Tindah alam dewasa. Alam dewasa ni pening. Alam dewasa pening. Nak fikir tu, nak fikir ni, nak fikir tu. Ni nak fikir. Yang ni nak fikir. Yang ni nak fikir. Nemu nak fikir. Kita ingat tak nak pindah. Kita pindah juga alam tua. Alam tua, alam yang sedang kita ada ni. Masa ni makan dah tak sedap lagi. Tuan Haji Makno, dulu makan zaman muda tak payah cerita lah. Kalau tak 40 suap, tak berhenti. Sekarang kambing tengok, ayam tengok, semua hidangan yang ada kat atas meja, saya dapat sekut seketul kepal ayam je tak? Tu pun tak habis makan. Ini hidup, tuan-tuan bayangkan. Makan dah tengok, semua dah tak sedap. Tuan, dulu masa berjalan, jambul begini tegak, mendada jalan. Sekarang, duduk lama-lama ni kerana nak bangun, cuba tengok. Allah, Allah, dia punya tarik tuan-tuan. Itu sombong juga. Teruklah kalau manusia ini. Tuan-tuan pindah tak alam yang keempat? Alam empat tadi, alam dunia, alam ketiga. Akhirnya kita pindah alam yang keempat. Dinamakan alam kubur. Semua orang mesti pindah. Ni Nabi ajar, Islam ajar kepada kita. Kita akan pindah alam yang keempat. Dinamakan alam kubur. Alam kubur ni tuan-tuan. Kita duduk seorang-seorang. Ayat Quran yang saya baca kepada tuan-tuan tadi. Dan akhirnya kita pindah alam yang kelima, sama ada kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala ataupun kita diumban masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Itu kesudahan hidup kita. Bukan habis gitu. Jangan ingat kita habis gitu. Sebab itu Nabi ajar kepada kita ni tuan-tuan. Nabi ajar kepada kita supaya kita ni buat amal baik. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Datang aku ni, kata Nabi, diutuh ni nak menyempurnakan akhlak. Sepatutnya bila sambut maulid Nabi, maulid Nabi, tuan-tuan, akhlak kita makin lama makin baik. Orang Arab dulu, tuan-tuan,
Sebelum kedatangan Islam, dia jumpa orang Arab dengan orang Arab, dia sebut hayakallah. Semoga kamu dipanjangkan umur oleh Allah. Orang Melayu jumpa orang Melayu, dia ucap selamat pagi. Pagi selamat, orang belum tentu selamat. Orang putih jumpa orang putih, hello, how are you? Itu orang putih. Orang Cina, ni hao ma, hao. Kan? Orang apa lagi? Jawa, kapare, wis mangan urung. Dah makan belum? Datang Islam, Islam tukar, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuan-tuan tengok punya detailnya. Saya banyak tanya orang, dua tangan ke satu tangan? Ada orang kata dua tangan, ustaz. Saya kata kalau masuk tandas, kaki kanan ke kaki kiri? Dia kata masuk tandas kaki kiri. Keluar tandas kaki kanan. Masuk masjid, kaki kanan. Keluar kaki kiri. Masuk rumah, kaki kanan. Keluar kaki kiri. Masuk pasar, kaki kiri. Keluar kaki kanan. Maknanya yang baik, kita masuk kanan dulu. Yang tak baik, kiri. Okey, kalau kita masuk masjid, dua kaki lompat sekali, saya kata. Apa hukum dia? Makruh. Kan? Masuk tandas, dua kaki melompat sekali. Makruh. Okey, maknanya yang baik, letak kanan. Yang tak baik, letak kiri. Salam ni baik ke tak baik? Baik, kanan aja. Kiri nak ikut tak? Kiri tak payah ikut. Islam ajar wa idza uyitum bi tahiyatin fa ayu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in asiba. Bila orang beri salam kepada kamu dengan satu salam, maka hendaklah kamu jawab salam lebih baik. Assalamu alaikum. Kalau boleh, mata pandang mata. Orang Melayu kalau bersalam, tuan-tuan tengok, minta mak cakap, Musa mata pusing. Mata dia pusing. Dia jarang pandang mata orang. Itu Islam ajar supaya pandang mata. Itu okey lagi tak tengah lagi. Kita talam dia, dia buat tak nampak. Ini jenis kurang hajar nama dalam bahasa Melayu tak? Jenis kurang hajar tak ada adab. Kan? Saya dok fikir, biasanya yang orang masam muka ni hari Rabu dengan hari Khamis. Tahu kenapa? Kenapa tahu? Haji Iman tahu kenapa? Minyak naik. Ni setiap masa je tuan. Setiap masa salam je dia muka gitu je. Saya pun tak faham. Saya baca dalam ayat ke-22 sampai ayat ke-38 surah Al-Isra, 10 sifat tercela yang Allah suruh jauh. Satu daripadanya berjalan atas muka bumi dengan sombong. Menyekutukan Allah, jalan atas muka bumi dengan sombong. Menderhaka kepada kedua mak bapak. Sebab kamu tak boleh tembus bumi, kata Allah. Dan tinggi kamu tak boleh lebih tinggi daripada gunung. Mana boleh kita nak tinggi sama tinggi dengan gunung? Tapi manusia ni gini. Pagi tadi saya baca ayat ke-45, tuan-tuan. Daripada ayat 45 sampailah ayat 51 surah Al-Isra. Sebelum tu saya baca surah Al-Qiyamah. Kalau tuan-tuan bacalah surah Qiyamah, tuan-tuan. Balik bacalah, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok akan kemenasabahan Quran sebut. Saya pasal serempak baru ni, tuan-tuan, dengan bangsa, satu bangsa yang hampir mati di hospital maut. Saya serempak sendiri depan mata kepala saya. Saya tengok sendiri dia nak mati, tuan-tuan. Saya dah lepas di sepatah balik, tengok balik. Saya rasa insaf berdasarkan kepada ayat dalam surah Al-Qiyamah. Fa idza barikal basar wa khasafar qamar. Saat orang kafir nak mati ni, kata dia, malaikat pukul peha dan punggung dia. Keluar roh. Tuan-tuan yang lepas dulu, ketika mak saya meninggal dunia, depan katil mak saya ada satu bangsa nak mati, tuan. Ni cerita betul, tuan, bukan cerita main-main, tuan. Nak mati ni, tuan, dia tak boleh mati. Oh. Oh. Dia panggil anak-anak dia, tuan. Panggil anak-anak dia supaya gentapkan gentap rahim. Dia sangkut sekarang ni, tuan, hidung kita ni besar. Lubang hidung kita, salur nafas kita besar. Bila kita nak mati, tuan, disempitkan lubang hidung. Dia khabarkan menjadi sesempit lubang jarum jahit. Macam mana orang nak tarik nafas kalau hidung, nafas dah menjadi sesempit lubang jarum jahit? Tarik tu lepas, nak lepas pun payah, tarik payah, lepas payah, sangkut. Dia tolak, dipanggil anak dia supaya rentakkan. Anak dia tak kuat, dia tolak anak dia. Dia sendiri ambil cabut jarum ni, tuan-tuan. Dia rentap sendiri. Dia rentap ni, tuan-tuan. Dia rentap bila dia mati, teh ini bengkak, tuan. Hari Isnin, 2 minggu lepas, saya berhadap, tuan, dengan seorang yang hampir mati, tuan. Mengelitik, tuan.
mengelitik. Duduk anak kat situ. Ama, ama tak ama. Siapa lagi selamatkan kamu, kata Allah. Bertarung di antara betis kiri dengan betis kanan. Tolak ni kakinya. Tuan-tuan tengok ayam kalau kena sembelih, tak begini keadaan dia. Ayam ni kalau tuan-tuan tengok tak percaya, besok pagi sembelih, tengok saat ayam hampir mati. Allah sebut dalam Quran, inna jahannama kanat mirsada litaghina ba'ada labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha barda wa la syaraba illa habima wa rasaka jazaa wifaka innahum kanu la yarjuna isaba wa kazzabu bi ayatina kizaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fazuku falan nazidakum illa azaba. Boleh tengok dalam surah Nabah, tuan-tuan. Allah khabarkan, Allah kata sungguhnya neraka Jahannam telah tersedia menjadi tempat bagi orang yang meneraka kepada Tuhannya. Mereka tinggal dalamnya berabad-abad lamanya dan tidak mereka rasa dalamnya sejuk dan dingin. Tak ada sejuk, tak ada dingin, tuan-tuan. Jangan buat main, tuan-tuan. Dalam neraka tak ada sejuk, dalam neraka tak ada dingin. Dan tidak pula bagi je minuman. Air tak ada. Jangan nak minta air Nescafe, Holic, kopi, oh kopi apa. Tak ada. Dalam neraka tak ada minuman. Tak ada sejuk dan tak ada dingin. Dan tidak pula baginya minuman. Ilah hamima walasaka. Melainkan air yang panas mendidih menggelegak. Seumpama tembaga yang sedang cair mendidih menggelegak. Dan air danau. Saya buka dalam kitab Bahrul Mazi, tuan-tuan. Jilid 17, 18, 19. Air dana ni, tuan-tuan. Air orang mati 3, 4, 5 minggu. Busuk air hitam. Busuk daging, tuan-tuan. Air hitam ni meleleh. Meleleh, meleleh, tuan-tuan. Air inilah menjadi minuman ahli-ahli neraka Allah Ta'ala. Jangan buat main. Macam mana, Ustaz? Kita tak tahu, tuan-tuan. Saya pun walaupun saya berceramah, saya tak tahu nasib saya kat mana. Saya selalu mengibaratkan hidup kita ini seibarat sebuah drama yang masih belum berakhir lagi. Hari ini kita taat kepada Allah. Besok lusa kita tak tahu. Besok lusa kita tak tahu. Tuan-tuan. Hari ini kita pergi masjid. Hari ini kita pergi surau. Tuan-tuan, besok lusa belum tahu lagi. Jangan buat main. Kita tak tahu lagi. Sebab itu kata Sayyidina Ali, orang yang nak masuk syurga Allah dan dia nak lari daripada api neraka Allah, kata Sayyidina Ali, 6 benda ni dia kena kumpul dalam hidup dia. Yang pertama, dia kenal Allah lalu ditunaikan hak Allah. Dia kenal Allah, ditunaikan hak Allah. Allah perintah sembahyang, sembahyang. Allah perintah tutup aurat, tutup. Ni kadang-kadang dah tua-tua, tuan-tuan, masih lagi togil tak tutup aurat. Kan, ni payah nak cakap. Bukan sini lah, kat Belanda sana. Ha. Kan, dah tua-tua tak tutup aurat. Macam mana nak cakap? Dua, dia kenal syaitan, lalu dia menentang syaitan. Dia kenal syaitan, dia tentang syaitan. Ketiga, dia kenal kebenaran, dia ikut kebenaran. Tuan-tuan, orang tahu hari ni, tuan-tuan, semayang wajib, tapi kenapa orang tak semayang? Makan rasuah berdosa. Mana-mana daging yang tumbuh, kata Nabi, asil makanan aram api neraka bakar. Dia tahu, dia kenal kebenaran, dia kenal kebatilan, dia tentang kebatilan, dia kenal kebenaran, dia ikut kebenaran. Yang keempat, yang kelima, dia kenal dunia, dia ambil dunia sekadarnya. Kenal tak dunia, tuan-tuan? Kenal tak? Apa yang Nabi sebut, wamal hayatu dunia illa qalil illa mata'ul ghurur. Makanlah sedap mana pun, tuan-tuan. Makanlah sedap mana pun, tuan-tuan. Isteri saya, dia masak asam pedas, tuan-tuan. Kalau dia masak asam pedas, mayong jana, tuan-tuan. Puh. Tapi sampai sini je. Sedap sampai sini. Ilah qalil. Ilah mata'ul ghurur. Senang meripu. Yang akhir sekali, kata Sayyidina Ali, dia kenal akhirat, lalu dia kejar kebahagiaan-kebahagiaan untuk hidup akhirat ini. Dia kejar sungguh-sungguh kebahagiaan hidup akhirat. Ni kita sambut maulid Nabi. Datangnya Nabi nak ajar kita akhlak yang baik. Jangan ambil hak orang, jangan ambil harta orang, jangan fitnah orang. Tuan-tuan, ini tak nak. Nabi dah tak ada.
Bila Nabi dah tak ada, tuan-tuan, dia tinggalkan kepada kita apa dia? Taraktu fikum amray lan tadillu abadan ma in tamasaktum bi iman kitab Allah wa sunnatu rasul. Aku tinggalkan dua benda, iaitu kitabullah Al-Quran. Bacalah Al-Quran, renung intipati kandungan Al-Quran. Tuan-tuan, yang ketiga tadi saya kata, seorang takkan dapat nilai betapa beraganya keselamatan kecuali dah timpa bala bencana. Subuh semalam tuan-tuan sembahyang dekat masjid, biasanya subuh Jumaat, imam baca daripada surah As-Sajdah. Walau tara idzil mujrimuna nakisuruhum inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha inna mukinun. Nampak tak? Tiap-tiap hari Jumaat, imam baca ayat ni dalam sembahyang pada subuh. Nampak tak ayat ni tuan-tuan kita baca? Dapat tak tuan-tuan hayati? Tuan-tuan nampak tak pagi tadi kita sembahyang subuh, bila imam sampai ayat ini, semua kita sampai ayat ke-15, semua kita ni akan sujud. Teruk dari atas ke bawah. Dari atas kita berdiri, sap terus sujud. Tak ada orang rokok dulu. Ada orang rokok? Tak ada orang rokok. Ustaz, kita rokok dulu lah. Pakai pinggang kita ni sakit, Ustaz. Tak ada. Kena sujud terus. Nampak tak? Ayat kita baca surah Sajdah. Yang kita baca hari-hari tu. Yang kita baca hari-hari. Di antaranya hari Jumaat. Walau tara idzil mujrimuna nakisuu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha inna muqinun, kata Allah. Alangkah ngeri kalau kau dapat tengok, kata Allah. Alangkah ngeri kalau kau dapat lihat orang yang berdosa kepada Allah, besok dia tunduk kepala dia. Basah peluh. Setelah mana Allah perlihatkan kepada mereka ni siksa neraka. Saat itu dia merintih dan merayu kepada Tuhan dia. Wahai Tuhanku, sungguhnya aku telah mendengar, aku telah melihat siksa neraka yang bakal aku terima. Farji'na na'mal soli'ah. Farji'na na'mal soli'ah. Farji'na na'mal soli'ah. Bagilah aku balik, ya Allah. Aku nak balik, ya Allah. Bagilah aku balik, ya Allah. Aku nak balik, ya Allah. Bagilah aku balik. Aku nak balik. Aku dah yakin, ya Allah. Bagi aku balik. Boleh tuan-tuan balik lagi? Boleh ke kita balik, tuan-tuan? Usia yang dah berlalu, tuan-tuan. Saya umur 51 tahun. Kalau ada orang kata, Ustaz, nak umuda, bayar RM10,000 lagi, Ustaz, dapat balik 5 tahun. Saya bayar, tuan-tuan. Tapi tak boleh balik. Perjalanan hidup kita, tuan-tuan, seala tuju. Seala tuju. Yang dah lepas, tuan-tuan, tak boleh nak buat apa lagi, tuan. Siapa yang menuruti jalan yang betul, insya Allah dia sampai ke destinasi yang nak dituju satu hari. Siapa kat dunia ni ikut perintah Nabi, perintah Allah, dia taat, insya Allah dia sampailah ke syurga. Tapi siapa yang engkar, degil, tak nak ikut ajaran-ajaran Islam, nanti tunggu di besok akhirat. Dia ada ahadiah. Dia akan berjalan. Dia minta balik kepada Allah. Farji'na na'mal soli'ah. Bagilah aku balik. Agak-agak Haji Iman dah mati 3 minggu, tiba-tiba balik. Bini peluk ke lari? Dia melompat. Peluk ke lari? Nak tanya, kenuri dah baca 17 hari dah. Tiba-tiba balik. Melompat-melompat. Bini peluk ke bini lari? Nak tanya agak-agak, tuan-tuan. Ini Nabi ajuh, tuan-tuan. Nabi bukan ajar kita cari dunia aja. Orang kita sibuk cari dunia seakan-akan dia bawa mati, bawa balik kekayaan dia. Dan saya ditanya satu tempat, tuan-tuan. Saya baca Quran. Saya tak nak jawab ikut kepala otak. Saya nak jawab berdasarkan kepada Quran. Akhirnya saya boleh buat kesimpulan, tuan-tuan. Ini doa yang saya baca tadi, tuan. Doa yang saya baca di mukadimah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa ni dibacakan oleh Nabi Musa alaihi salam
ketika mana dia berhadap kepada Fir'aun. Dia baca. Nak cakap dengan Fir'aun. Nabi Musa berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dia beritahu, dia baca doa ni. Kalaulah Nabi Musa seorang nabi, dia nak jumpa Fir'aun, raja yang zalim pada ketika itu, dia berdoa supaya dada dia lapangkan, mulut dia boleh bercakap, akal fikiran cegah. Dia berdoa agak-agak Fir'aun. Ni airlah tuan-tuan. Ini botol, ini tuan-tuan letak di cawan. Ni cawan, tutup dia. Kalau tuan-tuan curah, air ni tuan-tuan tak buka, tutup dia. Tak buka, tutup. Curah air ni, masuk tak air dalam ni? Masuk tak air dalam ni? Sama juga kita hadir dalam majlis ilmu, tuan-tuan. Buka pintu hati, dengar. Bukan orang cakap kata keras. Sama saya kata, tuan-tuan ambil limau, sapu dekat tangan tuan-tuan. Kalau tangan tuan-tuan tak luka, tuan-tuan takkan rasa pedihnya limau. Kalau tangan-tangan tuan-tuan luka, tuan-tuan akan rasa pedihnya limau. Bukan salah limau, tapi luka yang ada pada tangan. Sama manusia. Saya ditanya soalan sama, tuan. Apa hukumnya, ustaz? Kita memilih pemimpin yang zalim menjadi pemimpin kita, ustaz. Saya kata buka ayat 113 surah Hud. Wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum nar. Jangan cenderung kepada orang yang berlaku zalim, nanti kamu disambar api neraka Allah. Buka ayat 39 surah An-Nisa. Buka ayat 139, ayat 144 surah An-Nisa. Tengok dalam Quran yang menjadi pemutus adalah hidup dan kehidupan kita. Kita baca dia. Jadi bila orang tanya saya, tuan-tuan, saya cakap dengan dia, tuan-tuan balik rumah nanti buka ayat ke-45 daripada surah Al-Isra. Tengok dalam surah Al-Isra. Buka ayat ke-45 daripada surah Al-Isra, tuan-tuan tengok. Ada orang kata Allah, kamu bacakan padanya Quran, wahai Muhammad, kami letak di antara engkau dengan dia satu dinding yang tidak dapat dilihat oleh mata. Dinding apa tu? Kami jadikan hati dia tertutup, telinga dia tersumbat. Cakaplah macam mana sekalipun, tuan-tuan, habis. Tak ada dengar. Sebab itu kita ambil sejarah Nabi. Nabi datang bawa Islam. Orang Arab dulu, tuan-tuan, sebelum datang Islam, sembah patung. Naik, sembah patung. Minum arak, berzina, curi, sebagainya. Datang Nabi, dia bawa Islam. Sembah, aduk, suruh sembah Allah. Jangan sembah patung. Jangan minum arak. Jangan, dia kata, orang perempuan sebelum datang di Islam, orang perempuan menjadi hamba-hamba seks. Datang Islam, orang perempuan diangkat martabat. Tak keberuntung, kan? Apa untung pula kita masuk Islam, ustaz? Islamnya kita, Abu Talib, tuan-tuan. Saya ingat masa saya kuliah, tuan-tuan, di Taman Maju di Batu Pahat. Ada orang bercakap, ustaz, untungnya kalau saya dapat duduk sezaman dengan Nabi, ustaz. Untung, ustaz. Saya kata, ya ke? Saya kata, ya ke untung dapat duduk sama zaman Nabi ni, betul ke untung? Ya, dia kata, ustaz, untunglah. Belum tentu, saya kata. Abu Jahal, Abu Lahab duduk zaman Nabi. Neraka tempat dia. Abu Talib duduk zaman Nabi. Neraka tempat dia. Zaman Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh masuk syurga. Isteri Nabi Nuh, Allah umbar, masuk neraka. Zaman Nabi Lut, Nabi Lut masuk syurga. Isteri Nabi Lut masuk neraka. Zaman Fir'aun, Fir'aun masuk neraka. Isteri dia Asiyah masuk pula syurga. Jangan buat main. Hari ini, orang yang rumah dekat masjid, orang yang rumah dekat surau, mesti ke boleh pergi masjid ke surau? Tuan Haji Maknoh, mesti ke? Belum tentu. Orang yang rumah dekat masjid, orang yang rumah dekat surau, belum tentu dapat datang masjid, belum tentu dapat datang surau lah, tuan-tuan. Ini kenyataan. Tuan-tuan tengoklah. Saya berkuliah di Masjid Jamek Bandar Muar, tuan-tuan. Perempuan ada tu atas sekitar lebih kurang maru-maru 200 orang. Setiap hari Selasa saya kuliah. Lelaki biasalah spesies yang hampir pupus. Adalah mungkin dalam 50 orang, 60 orang. Saya tanya yang jauh-jauh ni daripada mana datang? Ada yang daripada Melaka, ada yang daripada Paguh, ada yang daripada Jorak, tuan-tuan. Yang dekat-dekat mana? Mana? Mana dia, tuan? Sekarang ni, kalau jadi kebanggaan, tuan-tuan, tempat tuan-tuan ni, saya bangga dengan Masjid Jamek Pek Raja tu. Saya kuliah sana hari Selasa, tuan. Hari Selasa tu saya kuliah subuh, tuan. Hari Selasa, sob dia paling tak ada pun 3 sob, 4 sob, tuan. Subuh Selasa. Temuklah sama juga surau di sana. Lah, ada pula orang yang tong-teng, 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 tong-teng. Ha, jenis manusia ni gini, tuan. Dia tak nak buat baik.
Tapi bila orang lain buat baik, dia risau. Al-hasadu yakulul hasanah, kata Nabi. Kama ta'kulun narul khotob. Hasad, dia akan makan kebaikan yang kamu buat, laksana mana api bakar kayu kering. Jadi saya cakap ke dia, tak payah pedulilah. Zaman Nabi dulu kan, kisah Luqman Hakim. Luqman Hakim jalan dengan anak dia. Tuan-tuan, Haji buat program macam ni, surau ni. Saya lalu, tuan-tuan, hampir hari-hari saya lalu jalan ni. Sebab tu bila Ustaz Iman kata surau pagi ni, saya dah boleh agak dah. Saya hari-hari lalu, tuan. Semalam pun saya lalu, besok pun saya lalu, tuan-tuan. Lalu hari-hari jalan ni. Lalu hari-hari, tuan. Baik subuh, baik malam, tuan. Kita lalu, bukan tak lalu. Tak maaf cakap lah, tuan. Kan? Jadi saya cakap dengan dia, jangan peduli lah. Sekarang ni orang bandar lah, tuan. Orang bandar, tuan. Saya baru ni pergi Shah Alam, tuan. Duduk bersama dengan seorang datuk, tuan. Datuk ni, tuan, orang kasar nak buat surau, nak repair surau. Dia bagi sumbangan 1 juta. 1 juta. Kawan tu kata, Ustaz, Ustaz pergi jumpa dia. Ustaz minta lah, apa nak minta? Aku ni segan nak minta-minta. Kata, segan lah. Takkan kita nak minta? Dia bagi, Ustaz. Dia dah tahu, Ustaz. Dia dah ujung dah, Ustaz. Jadi dia nak beramal, Ustaz. 1 juta. Tapi minta maaf cakap, tuan-tuan. Kereta Bentley 2 biji, tuan-tuan. Kereta Bentley 2.5 juta tu 2 biji. Tu Porsche tak cerita lagi, tuan-tuan. Mak ai kalau datang duduk kuliah, tuan-tuan, sampai habis, tuan-tuan. Tak habis kuliah, dia tak balik, tuan-tuan. Kita makan ni, Ustaz. Makan, Ustaz. Dia punya cedok. Bual dengan dia. Dia kata, saya ni sebenarnya takut, Ustaz. Saya kata, kenapa atuk takut? Duit banyak, harta banyak, Ustaz. Orang yang banyak duit ni, Ustaz, mati dia lambat masuk syurga, Ustaz. Saya duduk termenung atas bawah tengok dia. Ha, Ustaz. Kaya. Tuan-tuan tengok Nabi Sulaiman, dia punya kaya. Lantai istana dia berlian, tau. Ada orang baik Syamsu ni, lantai rumah berlian. Ada tak? Kadang-kadang tayar reject singgit 20 sen sekeping, tapi nyombong nak mati kadang-kadang. Ha, Nabi kita baca Nabi Sulaiman, lantai istana dia belian. Dia tak semua. Ini cerita agama, tuan-tuan. Ini cerita agama. Camah maulid Nabi, takkanlah kita nak cerita 12 Rabiul Awal yang cerah, 20 April tahun gajah. Itu budak-budak punya sambut maulid Nabi. Kita orang tua, apa yang Nabi bawa tu, apa yang Nabi tinggalkan, Nabi dah tak ada. Nabi tinggalkan Quran. Zalikal kitabula raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab yang tak ada syak, tak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Ini dia. Orang kita tak faham, tuan-tuan. Saya kuliah, satu orang profesor jumpa saya, tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, sebenarnya zakat dengan GST ni sama aja, Ustaz. Peh, payahnya nak ngajar profesor ni, aku kata. Kenapa jadi macam ni? Zakat datang daripada Allah. GST datang daripada idea pemikiran manusia. Zakat kena setahun sekali. GST tiap-tiap kali beli barang kena. Zakat kena 2.5%. GST kena 6%. Zakat kena orang kaya aja. GST, paya, miskin, papa kedada, papa menyelanak, semua kena. Mati pun kena GST, tau. Ustaz, baru dia faham. Tuan tak percaya, cuba mati tengok. Beli kain kapan kena tak GST? Nak cakap macam mana? Ini hidup kat dunia, tuan-tuan. Nak bawa macam mana, tuan-tuan? Ni benda dia. Ini benda yang kita Islam ajar macam mana, tuan. Pasal dia, saya marah. Dia kata zakat sama dengan GST. Itu yang paling saya marah. Mana sama datang daripada Allah dengan datang daripada idea pemikiran manusia. Tiga golongan, tuan-tuan, dekat dunia ni Allah Ta'ala benci. Jaga-jaga. Jangan jadi tiga golongan. Yang pertama, Allah benci, kata Nabi, orang yang fasik. Jaga-jaga. Orang fasik ni Allah benci. Orang benci orang fasik. Yang jenis pakai seluar pendek, yang jenis buka aurat, Allah benci. Allah lebih benci, kata Nabi, orang tua yang fasik daripada orang muda fasik. Kalau orang muda fasik, mana sabar? Orang muda pakai skirt, mana sabar? Kalau orang tua pakai skirt, kan terbiat nama dia tu. Ha, kita tengok pun, Haji Jiman, Haji Maknok, kalau orang tua pakai skirt, macam mana, kakak? Aku ingat muntah ke? Muntah, kan? Betih dah macam pinang tua kecut. Nak biar macam mana, tuan? Allah benci orang fasik. Allah lebih benci orang tua yang fasik daripada muda fasik. Dua, kata Nabi, Allah benci kepada orang yang sombong. Sombong.
Allah lebih benci orang miskin yang sombong daripada orang kaya sombong. Kalau kaya sombong mana sabar, bawa kereta mewah-mewah kan, duit jalan. Ha, saya naik kereta dah, dia suruh naik, kita naik. Kita tengok kereta Bentley, pintu besar, kita tariklah dua tangan, beria-ria kita paut. Dia kata tak bayar ustaz, kuit aja. Kita kuit pintu ketam, amboi mak. Dalam hati, bila lah orang nak belikan aku Bentley agaknya, agaknya. Ha, punya sedap. Allah benci kepada orang yang sombong. Allah lebih benci orang miskin sombong daripada kaya sombong. Sebab miskin, kaya kalau dia sombong mana sabar. Lubang hidung ke atas tegak sebab dia kaya. Ini kalau bawa kancil, langgar di badan, sombong juga, sendiri mau fikirlah. Yang ketiga, Allah benci sangat kepada orang yang kedekut, tai hidung masin. Allah lebih benci, kata Nabi, orang kaya yang kedekut daripada miskin yang kedekut. Tuan-tuan ni, buat maulid banyak sumbang. Banyak orang sumbang kan? Tuan Haji Giman, banyak orang sumbang. Saya telefon kawan saya kat Batu Pahat. Saya kata, saya sekolah nak buat maulid pada 28 hari bulan. Minta kalau ada sikit nak sumbang, bolehlah. Dia kata, ustaz, ustaz nak pakai berapa? Puh, nak pakai berapa ustaz? Saya kata, berapa? Berapa orang budak ustaz? Saya kata, ramai. Dekat 350 orang. Hari inilah ustaz, kata dia, saya masak nasi biryani gang. Air ada tak? Air tak ada. Air sekali saya hantar semua ustaz. Saya belanja je semua kan. Tengok rezeki. Nak cerita tuan, hidup kat dunia ni susah, hidup kat dunia ni tuan-tuan senang lagi. Tuan-tuan percayalah cakap saya. Hidup kat dunia ni tuan-tuan susah macam mana pun dia masih senang. Tapi hidup akhirat tuan-tuan, dia susah, tuan-tuan tak cukup pahala. Jangan buat main, hari ini kita hutang orang 50 sen tuan-tuan. Hari ni tak nak bayar, besok akhirat sangkut tuan-tuan. Jangan buat main. Sekarang ni kalau ada hutang dengan orang, bayar. 50 sen tu, tuan-tuan kata, alah 50 sen ustaz. Tuan nak tengok bila duit 50 sen ni perlu. Bila tuan-tuan masuk dekat bandar, ada tandas awam, nak buang air besar. Yang ada hanya tandas awam je. Tu jam nak buang, kena bayar 50 sen. Tu jam tuan-tuan akan cari duit 50 sen ni. Sama juga orang nak masuk syurga besok tuan, dia akan cari, mana awak hutang saya dulu tak bayar. Awak ambil duit saya dulu tak bayar. Pulang, pulang. Mana nak jawab pada ketika tuan. Ni jaga-jaga tuan. Ini hidup kita, dia ada dunia dan dia ada akhirat. Tu yang kita kena faham tuan-tuan. Sebab itu ambil pengajaran. Tiga gulungan manusia pula tuan-tuan Allah Ta'ala suka. Allah sayang. Tiga. Yang pertama, Allah sayang kepada orang yang bertakwa. Ya ayyuhan nasu taku rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah suka orang takwa. Orang yang takut Allah, dia takut kepada Allah. Allah lebih suka orang muda yang bertakwa, kata Nabi, daripada orang tua yang bertakwa. Kalau tua bertakwa, dia menesabah sebab dia tua. Kalau muda nak cari bertakwa ni, memang payah sikit tuan-tuan. Satu hari, Nabi balik rumah. Jalan ke rumah Sayyidatina Adijah. Sayyidatina Fatimah. Bila Nabi sampai dekat rumah Fatimah ni tuan-tuan, Fatimah ni sedang kisar gandum. Dia pusing gandum dia. Kan? Pusing. Sambil dia pusing, sambil dia menangis. Dia pusing tu, sambil pusing, dia menangis. Sambil dia pusing, sambil dia menangis. Sambil dia pusing, sambil dia menangis. Maka Nabi tanya kepada Fatimah, wahai Fatimah, apa yang menyebabkan kau ni menangis? Apa benda yang menyebabkan kau ni menangis, wahai Fatimah? Lalu Fatimah kata, ya Rasulullah, aku rasa terlalu penat bekerja. Sedangkan suami aku Ali ni tak tolong, tak bantu aku buat kerja. Isteri saya ada kat sini, tuan-tuan. Isteri aku kata dia, Ali tak bantu, tak tolong aku buat kerja. Ya Rasulullah, kalau kau jumpa Ali, tolong pesan kepada Ali supaya bantu aku buat kerja. Saya nak beritahu orang perempuan di sini. Orang perempuan, apa pun yang tuan-tuan buat, puan-puan buat untuk suami dan anak-anak, bukan sia-sia belaka. Setiap apa yang puan buat untuk suami, ma'imah masak, mengandungkan anak, basuh baju, basuh pinggan, basuh sebagai-bagainya, basuh. Basuh apa yang tuan-tuan buat untuk suami, bukan sia-sia. Allah bagi pahala.
Ini dia tuan-tuan. Orang tanya, nak buat apa pahala ustaz? Eh, pahala yang kita nak bawa tuan-tuan, rumah besar tuan-tuan tinggal, pangkat besar tinggal, jawatan besar tinggal tuan-tuan, tak payah banyak. Quran sebut, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marrah wa taraktum ma hawalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum allazi naz'amtum annahum fiikum syuraka'u laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Siapa yang kenal Cikgu Aziz? Kenal Cikgu Aziz? Adik kenal Cikgu Aziz? Sungai Abung kenal? Kenal Cikgu Aziz? Biasa kuliah subuh saya dia duduk depan tuan-tuan. Duduk depan. Pagi tadi saya tengok lagi, dah tak ada lagi dah. Tak ada dah. Sebulan lepas dia biasa duduk depan. Duduk depan. Kali ni tengok, saya tengok tak ada. Bila tak ada, habis kuliah saya tanya, mana dia Cikgu Aziz? Kejap lagi dia telefon. Sakit perut kat rumah, sakit perut. Sakit perut. Dah siap-siap nak pergi hospital, check nak pergi hospital ni. Naik kereta, duduk kat kereta, jatuh melepak. Bawa ke hospital, dalam perjalanan meninggal dunia. Sikit je sakit perut. Bila dia meninggal dunia, masuk dalam liang kubur tuan-tuan. Betul lah eh. Kita ni duit banyak-banyak, harta banyak-banyak Tuan Haji. Bila mati, close pender crocodile pun tak pakai. Ada orang mati, orang Zaid Paisamsu ni pakai close pender crocodile. Dia tiga lapis kain putih, alat-alat. Tiga lapis kain putih tu di ke bumi. Saya tengok tu, Allahu Akbar. Allah sebut ini betullah peringatan yang Nabi ajak. Nak bawa pahala. Nak bawa ni pahala. Nabi pusing jumpa Sina Ali. Dek? Nabi ambil batu tadi pusing. Dan Nabi kata kepada Fatimah, wahai anak kesayanganku, apa yang kamu buat untuk suami? Orang kita hari ni, bab ini dia lupa tuan. Tuan-tuan buat kerja dia tuan. Jangan duk fikir upah je tuan. Orang banyak tanya saya, ustaz, berapa bayar ustaz? Berapa bayar ustaz? Ciamah ustaz ni berapa nak bayar ustaz? Berapa nak bayar? Saya buka Quran tuan-tuan. Saya buka dalam Quran. Dalam Quran, dalam surah Yasin. Allah ajar Nabi, kalau engkau sampaikan agama ni wahai Muhammad, engkau minta bayaran dengan orang, orang akan lari daripada agama kau. Allah ajar Nabi Nuh dalam surah Hud, sampaikan agama, kalau engkau minta bayaran, orang akan lari daripada agama. Kalau Nabi Nuh bawa agama, orang tolak, orang tak suka, tak minta bayaran, nama Nabi Muhammad sampaikan agama, dia tak minta bayaran, orang benci. Kalau zaman sekarang, saya ngajar agama, minta kepada tuan-tuan bayaran, agak-agak tuan-tuan lari ke datang? Lagi orang benci. Ni Islam ajar. Habis macam mana ustaz? Tuan-tuan beramal, saya ajar, saya betul, ajar betul. Tuan-tuan beramal, saya mati, pahala dapat insyaAllah. Tapi kalau saya ngajar tak betul, saya mati 40 tahun tuan-tuan beramal, dosa saya tetap dapat dalam liang-liang kubur. Bukan senang nak ngajar agama tuan. Nak beritahu tentang halal haram, dosa pahala ni bukan benda yang mudah tuan. Bukan senang tuan-tuan. Buat tu ni tadi. Balik. Fatimah pun goyang, dia pusing ke tadi. Kata Nabi kepada Fatimah, wahai anak kesayanganku, sebab Sina Ali ni dia sibuk berperang untuk tolong agama Allah, nak bantu agama Allah, nak buat kerja untuk tolong agama Allah. Wahai anak kesayanganku, ketahuilah bahawa apa yang kamu buat untuk suami kamu bukan sia-sia. Setiap daripada kamu, kata Nabi, yang menghiris bawang untuk sediakan makanan untuk suami dia sehingga meleleh air mata kerana pedihnya getah bawang, Allah bagi pahala seakan-akan dia menangis kerana takutkan Allah. Tuan-tuan ingat senang ke apa? Siapa yang pernah menangis takutkan Allah? Dalam kuliah saya, saya berceramah tuan-tuan. Kuliah tak banyak, tadi singgah dekat surau Imam Jamal. Dia telefon dah berapa kali, boleh tak ustaz datang kuliah ustaz? Boleh tak datang kuliah? Dia kata, ustaz datang parit Samsu, tapi parit tempat kita ustaz tak datang. Ada susahnya ni tuan-tuan. Nak datang macam mana tuan? Tanya isteri saya. Hari ada 31 hari, kuliah saya dekat 80 kuliah. Mana nak pergi tuan-tuan? Kan mana nak pergi? Kan? Jadi balik kepada persoalan tadi tuan-tuan. Kerja yang kita nak buat ni, Nabi ajar nak cari pahala tuan-tuan. Bukan nak cari apa benda. Cari pahala. Kita dah tua-tua tuan. Kita tak ada apa. Kita dah duduk fikir, mana ada benda yang baik, pahala yang baik, puan nak dapat pahala, cari. Buat. Buat derma, buat sedekah, buat masjid, buat surah, buat kuliah dan sebagainya tuan. Balik persoalan. Nabi pusing. Nabi kata, mana orang perempuan yang menangis kerana pedih mata tadi? Allah bagi pahala kerana seakan-akan dia menangis kerana takutkan Allah. Okey, orang perempuan? Okey tak okey? Mana-mana orang perempuan yang mati beranak, kata Nabi, dia bagi pahala syahid dunia. Orang Melayu pula kata jadi puntianak.
punya tak gunanya. Salam tadi Nabi ajak assalamualaikum, orang Melayu tukar pula salam satu Malaysia. Nak jawab pun susah juga. Tuan-tuan untung tak kena tanya, aku yang kena tanya. Dua hari lepas, tiga hari lepas saya tinggal satu warung, tuan. Lama tak duduk warung geteh, nak duduk juga sekali-sekali walaupun jadi ustaz. Aku duduk aja, order ustaz nak minum apa? Saya kata kopi. Sekejap ustaz dia pun buat. Dia buat, dia hantar, lepas tu dia duduk. Dia kata sebenarnya ustaz-ustaz ni juga kadang-kadang bodoh juga. Aku ustaz ni kata dia bodoh juga, pesedapnya cakap atas bawah nutup ngetihkan. Saya kata kenapa pula? Adakah bila patutnya azan berkumandang, bila masuk waktu berhentilah kuliah, tutup. Kita kena semayang. Semayang ni wajib. Belajar ilmu sunat. Itu tuan-tuan tadi semayang Jumaat kan? Di semayang Jumaat tadi kan? Yang baca khutbah tu siapa, Mak? Yang baca khutbah siapa? Hatib baca khutbah kan? Kadang-kadang kerja dia tarik sawit aja, betul tak? Tapi saat dia berdiri atas mimbar baca khutbah, saat dia berdiri atas mimbar baca khutbah, yang duduk bawah dia sama ada dia Perdana Menteri, dia Sultan, dia Agung, dia tak boleh bercakap walaupun perkataan diam. Ada tak Bilal kata, kecuali Perdana Menteri? Ada? Ada tak ada? Tak ada. Nak ajar kepada kita, tuan, dalam hidup ni, semua manusia, tuan-tuan, dia kena dengar peringatan. Fazakir, fa'inna zikratan fa'ul mu'minin. Wah, dia kata, kita, oh, ustaz ni bodoh, patut bila masuk waktu, kena semayang lah. Belajar tutup, belajar ilmu ni sunat. Aku tengok sekali dia cakap, dua kali dia cakap, dalam hati aku kata, dalam hati aku, oh yang bodoh, engkau kata ustaz pula bodoh. Memanglah tuan-tuan, dalam bab belajar ilmu, talibil ilmi faridatin ala kulli muslim. Nabi dua semayang, khabarnya dia lewatkan sikit, antaranya subuh dengan isyak, tuan-tuan. Antaranya, kita belajar, tak adalah lewat sikit, tak apalah, lewat sikit. Dalam bulan Ramadan, Nabi buka puasa, saya nak tanya, Nabi semayang dulu ke, Nabi buka puasa dulu? Buka puasa dulu. Kenapa Nabi tak semayang? Lepas tu dia tak faham lagi, dia tak terima. Saya kata, kalau awak duduk ni, umpamanya awak duduk sekarang ni, awak nak semayang, kata saya, nak semayang. Bila awak nak semayang, tiba-tiba nak buang air besar, buruk dah, rekang-rekang. Semayang, buang air besar tu hukum dia harus. Semayang, hukum dia wajib. Awak semayang ke buang air besar? Dia pun naik semayang, ustaz, semayang wajib. Ya Allah, gerigi. Tak terabuh ni, tak berterabuh ni. Ini benda nak belajar ilmu, tuan. Saya ingat dulu, saya tak pastilah tuan-tuan pernah dengar tak cerita ni. Masa saya duduk Seramat dulu, dia balik bawa ikan. Ikan Seramat, ikan yang paling popular, ikan baung. Dulu mana ada peti ais. Dia ambil ikan baung tu, digantung dekat tiang. Sali Farda Asa panggil bini, Joya tak daud. PA pun tak daud. Asa dah hujung. Dia pun sebut, Allahu Akbar. Nak jadi cerita, rakaat yang pertama line clear. Masuk rakaat yang kedua, line clear. Masuk rakaat yang ketiga, tengah semayang baca Fatihah, lintas pula si cemong. Tahu cemong? Kucing. Dia dah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kucing tu makin lama makin dekat. Arrahmanirrahim. Boleh? Batal. Kan? Macam orang cakap, bila saya kata dengan orang, hukum hudud ni jangan benci, dia hukum Allah. Hukum hudud jangan benci, hukum curi potong tangan, hukum Allah, jangan benci. Dia kata tolak satu aja ustaz, takkanlah habis syahadah. Okey, semayang, rukun semayang ada 13. Saya kata, awak buang satu boleh? Fil alamina innaka hamidum majid. Dah habis, dah selesai. Dapat pahala tak semayang? Oh, gitu ustaz. Tu pentingnya ilmu. Nabi kata, man arada dunia, siapa nakkan dunia dengan ilmu? Dia pun semayang. Nak kalau tuan-tuan nak buat macam mana, kakak? Ar-Rahmanir-Rahim. Kucing tu makin lama makin dekat. Kalau biarkan habis ikan baung tadi. Maliki yaumiddin. Nak syuh-syuh batal. Nyeling dah kucing. Apa cara nak buat ni? Iya, kena duduk. Dia boleh tengking kucing lari tau. Lintang pukang kucing lari tau. Buat dia kata syuh-syuh batal. Kalau iya, budu wa iya kana stain. Tak batal. Ni pasal bengong punya pasal.
Ha, ni tuan-tuan. Sabarlah. Saya ingat dulu, saya tak pasti saya ada cerita kat tempat tuan-tuan. Masa saya ngajar dekat Seramat, dia kata Nabi Muhammad pun bodoh juga. Bukan Seramat, saya ngajar dekat satu surau tuan. Dekat satu surau, dekat Parit Haji Baki. Orang yang datang tu tak jauh daripada sekitar tempat tuan-tuan ni. Apa Parit? Parit Kasim kan? Parit Kasim? Sana Parit Kasim? Sebarit tanah Parit apa? Parit Payung eh? Ha, dia lah dia datang. Dia buat dalam sembang tu, dia kata, ustaz, sebenarnya Nabi Muhammad ni kata dia bodoh juga, ustaz. Aku kata apa? Apa cikgu? Sebenarnya Nabi Muhammad bodoh juga, dia kata. Saya kata, kenapa cikgu cakap macam tu? Tak boleh cikgu. Nabi Muhammad bukan bodoh. Dia kata kalau Nabi Muhammad pandai, tentu dalam peperangan Khandaq, dalam peperangan lain, dia tak ambil idea orang lain, dia pakai idea dia. Dan manusia ni tuan-tuan, bukan kita pandai, ada yang lebih pandai tuan, kita pandai. Ilmu kita ni tuan, celup dalam air, tu hujung, tu air ilmu kita tuan. Lain tu ilmu Allah. Mana ada kita pandai mana? Kan? Tak mahu cakap lah. Ada orang dekat Paik Ponorogo sana tuan-tuan, dia tak nak semayang. Bila saya tanya kenapa tak ada semayang, berdosa semayang Jumaat. Sampai hari ni saya duduk dekat 7 tahun, 8 tahun, saya tak pernah nampak dia semayang Jumaat walaupun sekali. Tanya dia kenapa tak semayang, dosa. Dia kata awak tunjukkan dosa mana dia, cuba awak tunjuk mana dosa. Saya kata, Haji nak tengok dosa eh? Mari sini ikut saya. Saya pasang plug, wire tricot, hijau saya belit sini, live saya letak sini, neutral saya on eh. Dia kata, mampus laku current. Mana ada ni wire je? Tak berani pula. Tak berani pula tuan. Isu agama ni tuan, pakan bukan kepala otak. Kalau isu agama kepala otak, tuan-tuan kentut, basuhlah botut. Kenapa tak basuh botut, basuh muka, basuh tangan? Agama ni kena belajar, dia sampai tuan. Dalam bab itu tuan-tuan, bila balik dia kata Nabi Muhammad bukan bodoh. Tuan-tuan, walaupun dia tak reti baca, dia bukan bodoh. Tuan-tuan, baca yang pertama bukan hanya dengan tulisan. Baca dengan alam. Tuan-tuan tengok alam gelap. Tak ada orang kata dah siang dah. Dah malam dah orang kata. Dah malam dah. Tu baca dengan alam. Nengok lampu dia menyala, bermakna adalah karen. Nabi Muhammad tak reti baca dengan tulisan. Tetapi dengan alam, dengan tanda, Nabi boleh baca tuan-tuan. Bezanya tuan-tuan, saya pernah cerita, orang bawa kereta. Wong, sampai-sampai dekat hospital bahagia, meletup kereta tu. Boom, pecah tayar dia. Dia pun buka tengok. Dalam hospital tu ada orang gila. Orang gila tu tengok, orang tak gila tu. Orang tak gila tu tengok dah pecah, dia ambil bonet, buka, jack, buka sepanah. Ambil tayar keluar, letak kat tepi, ambil tayar spare, golek nak pasang, terlanggar tutup spoke rim, jatuh skru masuk longkang. Dia kaih-kaih tak jumpa, 5 minit, 10 minit, 15 minit, 20 minit, tak jumpa-jumpa. Lama-lama orang gila ni fed up. Orang gila kerti fed up tau. Kalau orang tak gila, tak fed up, aku tak tahulah, naik, lepas naik lagi. Ha? Orang gila tu dah fed up. Orang gila tu kata, eh bodoh, kau buka skru depan satu, skru belakang satu, skru kiri satu, skru kanan kau pasang. Bodoh, kata dia. Orang tua ni fikir betul juga. Satu kereta ada 4 skru, pinjam satu, tinggal 3, insyaAllah tak tercabut. Dia buka. Siap-siap dia buka, dia bersih tangan. Orang gila tu suara sekali, eh bodoh, lepas kau pasang, beli skru balik, pasang, pergi ke pekan, beli skru baru, pasang balik. Bodoh, kata dia. Dah 4 kali bodoh, orang tua ni kata, kau kata aku bodoh, kau lagi bodoh, dah lah bodoh, gila pula. Orang gila ni jawab senang, aku ni gila tapi tak bodoh, kau tak gila tapi bodoh, kata dia. Nabi Muhammad, tuan-tuan, dia bukan bodoh. Dia cerdik, dia pandai. Cuma tak reti baca bab itu. Saya ingat dulu, saya ngajar Seramat, tuan-tuan. Sekitar 10 tahun ngajar Seramat. Musim free, kita jalan pergi ke Kuantan, tuan-tuan. Sampai-sampai dekat Kuantan, buat roblox. Tengok polis tahan. Satu-satu tahan. Dalam banyak-banyak kita ditahan tu, basikal pun kena tahan. Berhenti, berhenti. Mamak berhenti. Brek, brek pakai kaki. Keringin. Dia tanya, ayah, datuk, apa dah? Kata polis ni, ayah, mamak, apa pasal lampu tara pasang? Mamak ni kata, ayah, datuk, lampu ada pasang, nyala juga tak ada. Betul tu? Ada lampu tapi tak nyala. Okey lah tu. Dia kata, oh lo ya buruk, apa pasal lampu tak ada nyala? Mamak tu kata, ayah datuk, sana sudah ada lampu, sana sudah ada lampu, sana sudah ada lampu, apa pasal mau lampu lagi? Tuan bawa lampu picit, cari jam kat sini, terang ni, cari jam. Orang kata apa agak-agak? Gila apa? Kan? Lama-lama boleh tak saman, dia berhenti duduk fikir nak tulis apa ni. Tengah dia duduk, angin tiup. Shhh. Dia datang idea,
ditunduk dekat basikal, dibuang angin bekas. Mamak ni tanya, "Ayah Datuk, apa pasal angin ada buang?" Atuk ni kata, "Ayah mamak, sana sudah ada angin, sana sudah ada angin, sana sudah ada angin. Apa pasal mau angin lagi?" Ni Nabi, dia tak macam tu. Nabi cerdik, tuan-tuan. Dewan tuan tengok, kalau tuan-tuan buka dalam Quran, tuan-tuan buka dalam hadis Nabi. Baru ni saya baca, tuan-tuan, orang Nabi tanya kepada sahabat, "Siapa orang muflis?" Sahabat kata, "Orang muflis ni orang yang tak ada harta." Nabi kata, "Tak. Orang muflis ni ialah orang masa kat dunia, dia amal baik banyak, dia sembahyang banyak, dia puasa banyak, dia haji banyak, dia zakat banyak, dia baca Quran banyak. Tapi dalam masa yang sama, dia dosa dengan orang kat dunia, dia tak minta maaf. Dia fitnah orang, dia mati dalam keadaan dosa, dia tak terampun. Besok akhirat, ditolak segala amal baik dia." Tu panjangnya pemikiran Nabi, jauh daripada kita. Nabi ambil batu, kata Nabi, "Mana-mana orang perempuan yang menyikat rambut suami dia, Allah bagi setiap sehelai rambut 100 kebaikan dan hapuskan 100 kejahatan." Dengar tak orang perempuan? Dengar tak dengar? Siapa orang perempuan yang sikat rambut laki dia, Allah bagi setiap helai rambut 100 baik, hapuskan 100 jahat. Dengar tak dengar? Sekarang balik beli sikat Haji Giman, seorang sebatang bagi. Tengok dia sikat ke tak sikat besok. Ni cerita kan. Dia pergi balik, Nabi pusing batu tadi. Bila batu ni pusing, dia berzikir. La, sambil dia berpusing, dia berzikir, "La ilaha illallah, la ilaha illallah." Dia berzikir. Tak macam kita. Kita mula-mula sekali, bini njut anak. Bini njut anak, boyan pun gerak, dia pun menyanyi. Kan? Mula-mula, suami dulu nyanyi. Apa? Ini bini nyanyi. "Aku tak mahu jikalau aku dimadu." Anak duduk terbiak, mata tengok. Tak tidur. Laki lagi dengar. "Oh, pulangkan saja ke rumah dua orang tuaku." Kami sedap. Anak pun tak tidur. Laki pun pedap. Bini pun pedap. "Yunjut budak, bang. Baik, saya nak ke dapur." Suami gerak boyan. "Saya senangnya dalam hati kalau beristeri dua." Anak pun tak tidur. Cuba tukar, tuan-tuan. Seni kata tu tukar lagu sikit. "Allahumma salli wa salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin." Sedap sikit. "Sayang-sayang orang kaya tak sembah yang Nabi Sulaiman, walau kaya tapi sembah yang sayang-sayang orang miskin tak sembahyang. Nabi Ayub juga miskin tapi sembahyang." Kakak sedap dengar. "Sayang-sayang orang nyawet tak." Kakak sedap. Nabi pusing. Batu ni terus berpusing. Batu ni menangis. Sambil dia berpusing, dia menangis. Nabi tengok batu. "Wahai batu kisaran anakku Fatimah Az-Zahra, Allah Ta'ala tak jadikan kamu untuk menangis. Kenapa kamu nangis? Adakah kerana kamu tak sanggup nak kisar gandum yang aku perintahkan ini?" Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang hati kita manusia dan jauh lebih keras daripada batu, tuan. Saya pernah berceramah di sebuah tempat, tuan-tuan, di hutan perca Melaka, tuan. Tajuk ceramah saya, "Kerasnya batu dan kerasnya hati manusia." Saya cakap terang, hati manusia ni kadang-kadang dikerah, tuan-tuan. Dia jauh lebih kerah daripada batu-batu yang pejal. Tuan-tuan tengok, air tu jatuh menitis. Air tu jatuh menitis, dapat tak? Ada air jatuh menitis, tuan, dia lalu aja kat atas. Dia lalu aja. Berhenti aja hujan, nanti tanah tu kering, gersang. Langsung tak ada apa-apa pun. Hati mana satu, tuan? Dan Nabi pusing. Nabi kata apa? Bila batu ni menangis, Nabi kata pada batu, "Wahai batu kisaran anakku Fatimah Az-Zahra, Allah tak jadikan kamu ni untuk menangis. Kenapa hari ni kau menangis begini, wahai batu anakku kisar Fatimah Azhar? Adakah kamu tak sanggup kisar gandum?" Tuan-tuan boleh buka dalam kitab Kasyaful Asrar. Ada hujung kitab tu ada cerita bab ini. "Kenapa kamu nangis? Adakah kamu tak sanggup nak kisar gandum yang aku perintahkan ini? Kamu tak sanggup ke?" Kata batu kisaran, "Kalau kau perintahkan aku nak kisarkan gandum di dua negeri, Yasrib dan Maghrib, Makkah dan Madinah banyaknya, aku sanggup kisarnya." Kata Nabi, "Kalau gitu kenapa kau nangis?"
Kata batu, aku menangis ini kerana aku dengar dalam salah sepotong ayat Al-Quran, Allah menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa qudu an-nas wal ijarah. Hei orang yang beriman, pelihara diri kamu, kaum keluarga kamu dari bakaran api neraka Allah. Sesungguhnya umpan api neraka adalah terdiri daripada manusia dan batu batan yang pejal. Sebab ini aku menangis, wahai Rasulullah. Tuan-tuan, kenapa Allah tak kata umpan api neraka itu terdiri daripada besi? Kenapa Allah tak kata umpan api neraka itu terdiri daripada timah? Kenapa Allah tak kata umpan api neraka itu terdiri daripada perak? Allah kata umpan api neraka terdiri daripada manusia dan batu batan yang pejal. Kenapa Allah tak kata umpan dari besi? Kerana sekerah-kerah besi dibakar dalam api, dia cair, dia lebur. Sekerah-kerah timah dibakar dalam api, dia cair, dia lebur. Sekerah-kerah perak dibakar dalam api, dia cair, dia lebur. Tapi batu tuan-tuan bakar, dia menjadi bertambah keras, dia menjadi bertambah pejal. Malah dia mampu mengakis besi-besi yang keras tuan-tuan. Sayang sekali bagi kita hari ini tuan-tuan, bila batu dikatakan menjadi umpan api neraka Allah, batu mampu menangis takut azab seksaan Allah. Kita manusia dengar jadi umpan api neraka, malah mampu tersenyum apa yang Allah haramkan hari ini tuan-tuan. Inilah yang orang buat tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kami jadikan isi neraka jahanam itu, kata Allah, terdiri daripada jin dan manusia, bukan batu tuan-tuan. Apa sifat dia, kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha, yang ada hati tapi sayang dengan hati mereka, mereka tak pernah guna untuk fikir ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, kami bagi mata tapi sayang dengan mata, tak nak tengok tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, kami bagi mereka telinga, kata Allah, ada telinga tapi sayang dengan telinga mereka, mereka tak guna nak dengar ayat keterangan Allah. Allah sifat orang ini tuan-tuan, ulaika kal an'am, mereka macam binatang-binatang ternakan, malah mereka lebih teruk daripada itu. Lepas binatang apa lagi tuan-tuan? Tuan-tuan tengok hari ni, orang makan rasuah, orang ambil duit negara, orang ambil duit rakyat, dia kira pahala dosa. Tu tuan-tuan tengok pandang. Batu menangis tuan-tuan. Kita manusia macam mana? Sebab itu di penghujung ciamah saya tuan-tuan, saya suka beritahu, kalau kita betul sayang kepada Nabi, kita berpeganglah kepada ayat kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kalau kamu cinta Allah, sayang Allah, ikut aku, ikut Nabi. Apa yang Nabi suruh, kita buat. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Kalau kita sayang kepada Allah, kita pegang kepada ayat ya ayyuhallazina aman atiullah, taat kepada Allah. Kalau kita sayang kepada keluarga kita tuan-tuan, kita kena berpegang kepada ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari bakaran api neraka Allah. Kalau kita sayangkan kepada negara kita, nak jadi negara kita, saya sayang negara, tuan-tuan sayang negara, tuan-tuan bukan sekadar
retorik-retorik cakap sayang negara. Islam ajar kalau kita sayang negara, Allah kata apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk sebuah negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kami bukakan pintu keberkatan kepada mereka dari langit, dari bumi, insya-Allah. Jadi saya kira cukuplah hanya sekadar itu, tuan-tuan. Jamaah yang dapat saya sampaikan, saya habiskan tentang tiga golongan manusia yang Allah sayang. Yang pertama, Allah sayang kepada orang bertakwa. Allah lebih sayang orang tua yang bertakwa, orang muda yang bertakwa daripada orang tua yang bertakwa. Yang kedua, Allah sayang kepada orang yang pemurah, dermawan. Allah lebih sayang orang miskin yang pemurah daripada orang kaya yang pemurah. Yang ketiga, Allah kasih kepada orang yang tawaduk, merendah diri. Allah lebih kasih orang kaya yang tawaduk daripada orang miskin yang tawaduk. Apa yang Nabi sebut dalam potong hadis Nabi, peringatan yang aku sampaikan kepada kamu, kata Nabi, sama seibarat mana air hujan yang turun lebat daripada langit. Bila air hujan turun, tuan-tuan, dia akan jatuh dekat tanah. Tanah ni, kata Nabi, ada tiga jenis. Ada tanah, kata Nabi, yang bila jatuh air hujan, dia lalu je ke atas. Tanah yang kalis nama dia. Tanah yang kedua, kata Nabi, dia jatuh dekat tanah, dia menjadi air, mendakung air, menjadi becak-becak air. Sekadar menakung air saja, sayang air tu, kata Nabi, tak serap dalam tanah. Kadang-kadang berbulan-bulan, berminggu-minggu lamanya. Dan tanah yang ketiga, kata Nabi, ada tanah yang bila jatuh air hujan, dia serap air, disimpan air. Di situlah hidup subur pokok-pokok, kata Nabi. Apa diibaratkan? Air hujan turun dengan tujuan untuk melembutkan tanah. Sama juga peringatan tazkirah datang untuk melembutkan hati-hati kita. Manakala tanah ibarat hati-hati kita. Adakah hati kita ini hati yang kalis, ataupun hati kita ini hati yang keras kematun, ataupun hati kita ini hati yang boleh disersapi air, yang menerima pengajaran-pengajaran. Jadi saya kira cukuplah aja sepadar itu. Kalau ada kekasaran, kesilapan atau menyinggung mana-mana perasaan, saya memohon ribuan ampun dan maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saya dipahamkan sahabat kepada satu program Al-Imarah. Radio Imarah ni dia bersekitar kat negeri Johor, tuan-tuan, buat program-program kebaikan agama. Jadi kalau dia tidak ada mana-mana pihak yang sponsor, semuanya dengan usaha sendiri, segala program-program tuan-tuan ni dipancarkan satu Malaysia, silap raya, satu dunia, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak buka, nanti tanya alamat dia, dia ada buka. Jadi dia mohon kalau ada tuan-tuan yang nak bagi sumbangan ikhlas, berapa sahaja yang tuan-tuan nak bagi, insyaAllah tabung dia sediakan. Jadi saya kira cukup hanya sekadar itu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawir kulubana binuri hidayatika wa futuhatika, kama nawartar arda binuri syamsika, abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma na'udzubika minal hami al hazan, wa na'udzubika minal ajib wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa kahrujal. Allahumma rzuqna mutaba'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Ya Allah Tuhan kami, berkatilah hidup kami, berkatilah usia-usia kami. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala dosa-dosa ibu dan ayah kami. Ya Allah Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan hidup di dunia, dan berilah kepada ibu bapa kami kebaikan hidup di dunia dan di akhirat, dan selamatkanlah kami daripada azab-azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin.